Ada, karena kalau ada ketemu kasus, langsung ditangani. Nah ini yang musyawarah. Musyawarah di sini yang dibicarakan untuk musyawarah yang pertama. Musyawarah yang pertama maksudnya adalah setelah pengelola pondok pesantren kemudian para santri yang dilatih menjadi kader itu menetapkan komitmen kapan sih mau dibentuk pondok ini. Pondoknya siapa aja yang menjadi pengurusnya, kemudian tempatnya di mana, nah itu dibicarakan di musyawarah pertama. Nah itu membuat kesepakatan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pondok. Itu disepakati apa aja, kegiatannya siapa yang melaksanakan, bagaimana sistemnya. Nah itu dibicarakan di musyawarah pertama. Baru kemudian percayakan kegiatan survei malam diri di lingkungan pondok itu setelah dia misalnya pertama kali disepakati, kemudian koordinasi dengan puskesmas setempat, baru mengadakan survei malam ini. Dan terakhir merencanakan kegiatan konferensi setelah diketahui dari hasil survei tadi. Dari hasil survei akan diketahui masalah-masalah apa yang perlu ditangani, masalah-masalah apa yang prioritas, yang akan action lebih dulu. Jadi ini ya diberikan dari masalah yang nanti ada itu dari hasil survei. Jadi dari semua masalah itu di ring, tidak harus untuk dilaksanakan serentak, ini juga terlihat ada prioritas-prioritas mana yang mempunyai dampak besar terhadap santri dan santriwati di pondok pesantren itu. Nah, musyawarah rutin minimal 3 bulan sekali. Musyawarah minimal 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan itu dilakukan 2 kali, boleh nggak? Boleh. Nah, ini saya katakan ya, minimal 3 bulan sekali. Jadi dalam 3 bulan itu minimal harus ada musyawarah sekali. Tapi dalam prakteknya akan lebih sering sebenarnya. Kalau memang ada musyawarah, akan lebih sering untuk musyawarah. Namun mungkin perlu dibedakan musyawarah kecil dengan musyawarah besar. Musyawarah besar itu melibatkan pengurus rapat, pemimpin, pengurusan dan pengambil kebijakan ya, pengambil keputusan. Nah, juga musyawarah kecil ya, mungkin hanya tim khusus aja yang rapat atau musyawarah untuk menentukan ini diapakan ya, dengan masalah seperti ini diapakan. Ini sangat urgent sekali kalau perlu nanti musyawarah dengan pimpinan, dengan orang lain mungkin tidak sempat. Nah, seperti itu. Jadi dibedakan seperti itu. Nah, ini dalam musyawarah besar atau yang rutin 3 bulan sekali ini adalah membahas hasil survei malam diri untuk mengetahui ada tidaknya masalah kesehatan yang dari berbagai gangguan di dalam daerah kesehatan, kemudian juga mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan poskesmas dengan cara membandingkan. Jadi membandingkan rencana awal dengan yang sudah dilaksanakan, ini evaluasi membandingkan dari musyawarah yang pertama tadi kan disitu ya kegiatan apa aja yang mau dilaksanakan setelah 3 bulan dibandingkan sudah dilaksanain apa belum, kalau belum apa kendalanya seperti itu. Jadi dievaluasi. Dan yang terakhir adalah merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Setelah dievaluasi ternyata sudah dilaksanakan semua di dalam 3 bulan ke depan, kita bisa lagi rencananya untuk 3 bulan ke depan yang akan kita betul. Dengan catatan sebenarnya tidak harus 3 bulan yang penting rencana itu, namun apabila yang mendesak tadi yang sebenarnya ada yang urgent itu yang didahulukan. Ini yang survei, jadi setelah musyawarah setelah dilakukan survei, nah ini sebenarnya adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh santri. Nanti didampingi oleh petugas puskesmas sebagai fasilitator. Jadi saat survei itu tetap didampingi oleh petugas puskesmas sebagai fasilitator, yaitu mengumpulkan data tentang masalah kesehatan oleh pesantren. Apa aja nih yang dikumpulkan data-datanya? Nah ini ada tiga yang dikumpulkan. Yang pertama adalah data tentang kesehatan lingkungan, jadi data kesehatan lingkungan di pondok pesantren. Kemudian data status gizi dari santri itu sendiri dan juga data ketahanan indera, kesehatan dan penglihatan santri. Kira-kira kenapa nih kok tiga itu yang diperhatikan? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus kesiapan lingkungan, apa kesiapan kelihatan yang apa, benar-benar kesiapan keringatnya,
terus jalan kebingungannya, rasa apa ya? Dengan keluarga belajar mengajar. Iya, terima kasih. Yang terkait dengan proses belajar mengajar adalah dengan keluarga ternyata dan juga kalau yang kesehatan lingkungan, mungkin ada yang tahu. Ada kalau kesehatan lingkungan misalnya itu kenapa kok kalau di survei gitu kok nggak ditanya? Iya, yang berulang tadi yang terkait dengan kemudian adalah jadi dari enam tadi, kemudian lingkungan ini sangat berperan terhadap penularan penyakit. Jadi kenapa lingkungan itu kemudian satu sisi santri juga begitu. Ini sangat berpengaruh pada penyerapan materi pembelajaran di pesantren. Kalau ada santri yang gigi buruk, anemi dan lain-lainnya, dia akan lemah, lesu di kelas dan tidak bisa menjawab pelajaran. Ini harus kenapa tiga ini yang diperhatikan. Paling tidak ini prioritas dulu sebelum lain-lainnya. Ini juga pokoknya yang disebut di pembelajaran. Nah ini yang kita sampaikan tadi bahwa kegiatan pembelajaran ini ada 5. Yang pertama adalah upaya pencegahan penyakit. Ini masuk di preventif. Kira-kira apa salah satunya untuk pencegahan penyakit ini? Jadi apalagi tadi sudah ada bayangan supaya tidak terjadi penyakit, kira-kira apa yang dilakukan? Mengetahui cara penularan. Misalnya, actionnya ya paling gampang menjemur kasur rutin seminggu sekali masuk nggak di penjagaan? Kemudian mengurus bakalan mandi. Cara rutin. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin kita tidak perhatikan sebenarnya bahwa itu sangat berpengaruh terhadap pencegahan penyakit. Kemudian untuk penyuluhan kesehatan di kawasan pesantren, nah itu penyuluhan ini adalah penyampaian informasi ya kepada santri dan santriwati. Tidak harus dalam ruangan seperti ini, misalnya kumpulin gitu. Namun kita bisa menggunakan beberapa metode media, baik itu media atau media film dan lain sebagainya. Nah, bisa juga diselipkan di antara ceramah, sebenarnya ada acara-acara di sana itu juga diselipkan. Jadi kalau tidak ada waktu itu bisa membuat poster atau leaflet yang bisa disampaikan untuk teman-teman di. Nah ini tergantung dari anggaran yang memang. Namun untuk kreativitas mungkin untuk kalau santri dan santriwati biasanya ini akan memandu kita untuk menunjukkan ini ya inovasi karena itu adalah poster-poster yang mungkin bisa menarik minat dari teman-teman lain yang untuk lebih memperhatikan daripada hanya sekedar diceramah ini juga begitu. Jadi saya di Gontor sementara itu saya pernah bersama ada beberapa majalah gede dan ada saya mereka membuat secara lucu-lucu tapi itu justru yang membuat tertarik ya bagi santri-santri untuk membaca. Kemudian berikan pelayanan kesehatan sederhana ini yang kita sampaikan tadi bahwa di pesantren kita dibantu untuk memberikan beberapa pelayanan atau pertolongan pertama pada yang terdekat itu. Nanti akan disampaikan di webinar kedua. Nah, apa aja sih sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh para santri dan pengelolanya? Sebelum mungkin dijawab dalam rumah atau rumah kemudian yang keempat adalah melakukan survei mawar sendiri tadi dan yang terakhir adalah melakukan pencatatan kegiatan kemudian. Nah ini biasanya yang sering terlupakan bahwa sebenarnya para kader sudah melakukan penyuluhan atau konseling. Jadi konseling itu bisa face-to-face, misalnya dipanggil ke ruang konseling ini ada santri yang lemah itu kenapa ini menurun ini ya. Nah itu ada konseling dan misalnya mungkin ada permasalahan di masalah gizi dan lain sebagainya. Ini masuk misalnya dengan namun biasanya itu tidak tercatat oleh kader. Jadi karena yang terlupakan ini kegiatan bukan kegiatan besar aja yang dicatat, namun sebenarnya untuk kegiatan seperti itu konseling yang secara pribadi itu bisa dicatat dan masuk dalam kegiatan.
kegiatan kegiatan modal sendiri ini masuk di penjualan kegiatan di materi konseling. Kemudian ya formatnya itu yang belum ada. Format pencatatan. Oke, nanti di pencatatan kegiatan konseling materi itu kalian nanti ada beberapa materinya yang akan disampaikan oleh teman kalian. Nah ini siklusnya ya, siklusnya lima tadi, jadi mutar aja tidak ada ujungnya itu dari pencegahan penyakit ini hari-hari kita lakukan. Jadi semampu kita sampaikan ke santri dan santri membuang sampah pada tempatnya, mengalah barang pada tempatnya, dan lain sebagainya itu akan mencegah terjadinya satu penyakit dan kecelakaan. Kemudian penjualan kesehatan tadi bisa perorangan, bisa kelompok, bisa melalui media-media tertentu. Dan kemudian yang sederhana tadi bahwa di pondok pesantren bisa dilakukan pertolongan pertama pada yang tercabut tertentu atau tercabut teringat sebelum dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, dan survei malam diri ini yang dilakukan oleh kader dan petugas puskesmas sebagai fasilitator, dan terakhir adalah pencatatan laporan. Dari pencatatan laporan nanti dibawa ke musyawarah, ini dibicarakan dari hasilnya itu apa yang perlu diprioritaskan untuk penanganan lebih dahulu. Namun untuk kegiatan pencegahan itu tetap jalan. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi bahwa ini kegiatan anggap aja kegiatan sehari-hari yang memang perlu dilaksanakan. Namun untuk kegiatan suara dan survei tapi adalah kegiatan dari ini yang tidak yang harus ditakar-takar harus dilaksanakan seperti itu. Dari pelaksanaan kegiatan ini ada yang dikonfirmasi, ada masukan, mungkin ada yang untuk sebenarnya tidak pernah menjalankan program konsentrasi, ada yang terlewat oleh saya menyampaikannya. Dari itu kemudian kegiatan ini yang berikutnya isi yang untuk isi dan juga ada konsentren. Jadi sebenarnya faktor untuk konsentren ini adalah kader seperti di report yang ini. Apabila kadernya aktif, maka program tersebut akan jalan. Jadi nanti yang dibuat oleh kader haruslah dipilih sambil lagi yang memang punya kemauan, mempunyai ya dedikasi untuk melaksanakan ini. Nah ini fungsi kader. Fungsi kader di sini dijelaskan ada 6, yaitu pertama memberi inspirasi atau ide-ide inspirator, kemudian memberikan gagasan yang baru atau inovator, memberi contoh awal, inisiator, kemudian penggerak, motivator, memberi dorongan semangat kerja, motivator dan pelaksana inisiator. Jadi berat tanggung jawab kader di sini sebelum mengarahkan ke yang lain untuk melakukan tindakan A, kader tersebut harus sudah melakukan sendiri. Jadi untuk contoh tadi ada kata-kata bijak ya, berilah contoh dengan perbuatan daripada memberi contoh dengan perkataan. Artinya benar. Kita memberi contoh dengan perkataan, kita masuk dengan kanan, buat dengan kiri. Nah, tapi kalau langsung kita berbuat dan yang lain melihat, ternyata itu ada dampak yang bagus, ada manfaat yang bisa dari situ, maka santri dan santriwati itu akan mengikuti begitu. Makanya untuk kader tadi di sini memang benar-benar yang mempunyai dedikasi dan niat yang kuat ya untuk menjalankan ini, dan juga bisa dijadikan sebagai panutan atau contoh. Dan juga bisa menggerakkan. Ini menggerakkan maksudnya adalah bahwa dia punya ide, punya gagasan, tapi dia tidak bisa menggerakkan. Nah ini mungkin bisa di
gabung ya, karena di kader-kader itu aja ada beberapa orang, kalau kadernya banyak perlu beberapa kader. Jadi mungkin untuk acuan pengalaman yang di tangan-tangan itu untuk satu kader itu dibanding dengan 100 santri. Jadi mungkin kalau ada 1000 santri itu, kan itu ada 10 kader di mana. Jadi tidak bisa karena ini pengaruh nanti dihubung lagi. Kalau santrinya sedikit, nanti akan berat melaksanakan pengaruh diri itu. Karena dia akan mengukur tinggi badan, berat badan dari santri itu yang satu-satu harus terbicarakan. Kemudian dihitung titik masa tubuhnya, itu yang dari diri dari. Kemudian membantu petugas-petugas mengukur pendengaran, mengukur tingkat penglihatan. Itu ada alatnya sendiri nanti. Untuk pendengaran itu dengan metode bisik, itu ada metodenya nanti diajari untuk yang nanti untuk kader-kadernya. Kemudian untuk penglihatan, mungkin pernah melihat Bapak Ibu di Puskesmas kan ada kasus penelan ya. Nah, itu sendiri dari jarak beberapa meter diminta untuk menyebutkan guru-guru. Nah, nanti apabila dari batas-batas yang ditentukan itu ada masalah, itu dicatat, ditandai di A, di B, itu baru kemudian dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit. Jadi nanti dikoordinasikan dengan Puskesmas. Ini ternyata ada masalah seperti ini. Nah, ada untuk masalah pendengaran, belum tentu dia tulis. Kadang-kadang anak-anak itu susah ya untuk membersihkan telinganya. Ternyata di telinga itu ada cermin atau kotoran. Ya, yang itu yang bisa membantu pendengaran. Jadi ternyata tindakannya sama aja sih ya. Cuma disemprot aja ya sama dokter itu. Terus pakai tes dulu berapa hari setelah diharapkan biasanya dikasih pakai tes. Setelah dikasih pakai tes akhirnya melunak. Nah, untuk mengeluarkan itu disemprot. Selang tubuh di ada alat di sini keluar kan. Jadi kita tidak bisa korek-korek benda itu semua kita aja kan di dalam ada kendala telinga ya kita kalau orang jadi untuk membersihkan telinga itu juga tidak boleh terlalu jauh kan apalagi sekarang kan pakai kata bed ya kata bed itu kan tumpul ya punya jadi hati-hati membersihkannya di luar-luar aja terlalu dalam malah nanti menumbuh kotoran itu malah masuk ke dalam seperti itu bisa menggunakan benda tajam tidak dengan itu jadi karena kan ada yang pakai korek gulanya ya gulanya juga bersih ya atau apa korek api itu yang saya lihat ya aku juga kemudian pakai korek api dan korek kita itu yang apa sih korek yang itu ya yang korek jadi yang itu jadi saya yang benda itu jadi ini itu kan jadi ini ya jadi yang korek itu nah jadi ya jadi karena kita kalau sudah ada gangguan di dengar itu akan bisa ya kita tidak bisa mendengarkan ini orang lagi yang merdu suaranya begitu juga di mata untuk mata untuk gangguan juga kita tidak boleh langsung menghakimi kalau apa ini bisa karena ada kekurangan tali A dan lain-lainnya bisa mengundang ya untuk gangguan mata jadi mungkin nanti keputusannya atau keputusan ternyata ini diperiksa secara intensif tapi ternyata pemahamannya bukan di bukan di apa apa itu bukan di bentuk itu ternyata pola makannya yang berubah jadi dia tidak bisa sayur yang berubah makan itu harus jadi di jadi tahunya itu tetapi penyuluhan tapi kalau ada yang penyuluhan di luar mata ekstrimnya kata adalah penyuluhan bagaimana supaya masa kita tidak bisa cara baca nanti juga ya karena sambil berdebat sampai itu juga harus mengalami jadi seperti itu nanti ada materi khusus yang akan disampaikan kemudian buku kelima ini memberikan dorongan semangat mengajak ya kita jadi kita tidak bisa memberikan apa ya istilahnya memarahi ya jangan itu ini tapi kita mengajari begini caranya memberikan telinga dan lain-lain itu contoh aja sebenarnya ini untuk itu yang hal kecil mungkin kader punya ide atau gagasan yang besar
yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah, kayak mungkin dalam ide pengelolaan dana dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di fungsi kami. Jadi selain fungsi, ini adalah tugas kader profesional. Ternyata berat tugasnya kader ini, karena setiap kegiatan dia harus ada, harus ikut. Karena ternyata kader ini adalah fungsinya memegang peran penting ya. Salah satunya adalah pada kegiatan cara membahas masalah kesehatan. Ini setelah kursi biasanya memberikan informasi tentang pokoknya perhatian masalah kesehatan, kemudian menyampaikan kegiatan konsentrasi tentang upaya kesehatan, menyampaikan rencana kegiatan yang akan datang untuk menerapkan kesepakatan dalam forum cara kesehatan. Jadi ini sadar dituntut untuk mempunyai pengalaman juga. Nah, apabila terjadi permasalahan kesehatan ini, ada harus bisa advokasi, harus bisa menyampaikan kepada pengelola, pada pimpinan pondok pesantren, bahwa dari hasil survei ini, yang bermasalah ini, kalau tidak kita ulangi, ada yang bisa banyak yang begini. Misalnya ada salah satu yang sangat menyebutkan, wah, saja. Itu kan harus terjadi, ulangi. Tidak boleh kumpul dan bersama dengan orang yang dibawa. Kalau tidak, ini akan menyebabkan sangat cepat sekali. Akan menyebabkan seluruh ini tidak akan berpengaruh pada waktu belajar mengajar. Jadi kader harus mempunyai sikap yang tegas juga bahwa kalau ini tidak dilaksanakan jangan seperti ini disampaikan ke pengelola pondok pesantren untuk diambil satu kebijakan mana yang terbaik begitu. Nah, dia kader pada kegiatan survei malam ini sebagai anggota tim dalam kegiatan survei malam ini mulai mengumpulkan data sampai membuat laporan hasil survei. Jadi kader ini selain menjadi tenaga survei ya, yang mengisi langsung format-format nanti akan disampaikan di materi selanjutnya. Ada format-format yang harus diisi, harus mengukur. Itu kalau kesehatan lingkungan itu formatnya adalah mengukur di dalam kelas itu belajar itu mulai dengan media, jarak media dengan papan tulis itu berapa meter itu ada. Jadi harus terjemahkan, jadi mengerti nanti apa kata itu ternyata punya materinya tidak sesuai dengan gambaran situasi, bermasalah mungkin di bumi itu karena materi yang tidak polos, materi yang tidak sangat pelajar materinya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada persyaratan kesehatan lingkungan yang dipersyaratkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pada pelaksanaan konsentrasi secara rutin yang saya sampaikan tadi bahwa ini maksudnya tadi dari pencegahan, penyembuhan, kemudian pengobatan secara sederhana, survei dan jalan laporan tadi itu adalah koordinasi di depan kali. Koordinasi ini baik koordinasi di internalnya internal dengan pengelola pondok pesantren maupun dengan puskesmas setempat. Kemudian melakukan penyuluhan kesehatan. Nah ini penyuluhan ini sebenarnya tidak perlu dijadwalkan ya. Setiap ketemu permasalahan saya harus langsung dilakukan ini yang tapi untuk penyuluhan secara besar itu bisa dijalankan dengan melibatkan beberapa sektor mungkin dari masyarakat sekitar dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kita ya. Seperti tadi kader juga harus siap apabila tengah malam mungkin ada yang mengalami diare. Pasti yang didatangi adalah kader pesantren itu. Pertolongan pertamanya apa? Nanti akan dijelaskan dengan lebih lain. Penyakit-penyakit apa yang bisa bertanya? Terus tindakannya gimana saat ada kecelakaan? Harus dipesan atau mungkin harus kita dipalak ya? Supaya kalian gini, kita sebenarnya mau menolong ya, misalnya ada pasien yang jatuh terjadi patah gitu ya, kita sebenarnya mau menolong. Tapi kalau kita tidak tahu arahnya ya, itu malah memperparah gitu karena patahnya itu memperparah ya. Tadinya retak gini, kalau salah angkat malah tak, malah malah seperti itu nanti mungkin nanti ditanyakan ke ya narasumber hal-hal yang sering terjadi di perusahaan itu apa, kemudian cara penanganannya pertama itu seperti apa, pertolongan pertamanya seperti apa itu ditanyakan jangan disimpan-simpan. Karena itu nanti adalah tugas ada kader-kader kemudian yang pengelola nanti memberikan penjelasan ke
kader yang lain di sana yang ditunjuk. Jadi dia bisa karena nanti ngambil keputusan tercepat itu kalau tidak ada pemimpinnya mungkin pengelola ya, kita atau guru-guru atau guru-guru sampai itu ya dari situ sebagai rujukan pertama biasanya dikonsultasikan oleh sampai-sampai tadi apabila ada masalah. Oke, dari tugas dan fungsi kader ada yang perlu dikonsultasi? Kira-kira sanggup nggak? Kira-kira sanggup nggak nih? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Aldi yang dari Pesantren Muhammadiyah Mantangan Ibu, Kecamatan Mantangan, Kabupaten Kapuas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kami yang hadir di sini pada dasarnya adalah untuk kader kesehatan di wilayah kami sendiri. Yang menjadi pertanyaan apalagi kan masih belum melaksanakan program proses-prosesnya karena kekurangan fasilitas sarana dan sebagainya. Yang kami tanyakan apabila kami melaksanakan ini, apakah seluruh dokter-dokter yang ada di puskesmas sudah mendapat sosialisasi dari program proses training atau belum? Selama apabila kami minta bantuan misalnya, untuk lama kami misalnya datang ke pesantren untuk mengusahakan berada di puskesmas. Misalnya apalagi kalau berdekatan puskesmasnya, itu yang dipermasalahkan. Pertanyaan lagi adalah apakah sudah ada sosialisasi ke dokter-dokter yang ada di puskesmas? Terutama di wilayah provinsi Kalimantan Tengah atau di masing-masing kabupaten yang kami hadir pada saat ini. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab ya, biar tidak lupa. Ini hanya lupa. Oke, terima kasih Bapak. Tapi tidak ada niat ya Pak ya. Tidak ada niat ya, kalau bisa berani nanti mau ngomong dulu proses saya. Tidak ada niat, alhamdulillah. Ini memang untuk program pesantren ini sebenarnya merupakan salah satu program upaya kesehatan bagi masyarakat. Jadi seharusnya semua pihak tahu, seharusnya juga tahu karena di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 1/2024 itu di dalam sudah dibahas. Jadi selain posyandu, pesantren juga menjadi tanggung jawab untuk mas. Nah, yang jadi masalahnya adalah kepala pusmasnya ini, gitu ya, kadang-kadang sudah mengetahui informasi ini dari kata aktif yang membaca lah ya, membaca keputusan Menteri Kesehatan itu. Ada juga yang cuek ya, masih tak ada itu, kita tidak bisa mengkiri, memang ada beberapa tipe gitu yang begitu. Langkahnya Pak mungkin memang adanya itu mungkin nanti dari Dinas Kesehatan Kapuas mungkin nanti kita sampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyampaikan program ini dengan siapa masing-masing dan diinformasikan ke program menginformasikan kembali karena sebenarnya sudah jelas Pak di buku itu keputusan Menteri Kesehatan nomor 2/2024 itu tentang kebijakan dasar puskesmas itu juga di situ bahwa salah satu agar puskesmas itu adalah pemberdayaan masyarakat puskesmas. Jadi pemberdayaan ini sebenarnya juga pemberdayaan masyarakat dari sisi pembangunan kesehatan. Jadi kalau mereka bisa membina UKM, kenapa enggak membina kesehatan? Itu Bapak sampaikan ke Pak Umat bahwa kita telah mendapat informasi ini di pelatihan kesehatan ini sampaikan. Jadi kalau membina Pak Umatnya tidak mengetahui, diharapkan kalau bisa konsultasi ke Dinas Kesehatan Kapuas atau ke provinsi. Kalau seperti itu, jadi mau dicatat juga di Dinas Kesehatan 128, nomor 128. Disampaikan ke Pak Rusman, kalau misalnya nggak tahu itu ya yang sama dengan ini. Jadi seperti itu Pak, yang mungkin untuk kegiatan awal memang Pak ini berat yang mengalami sesuatu ini berat ya, mungkin pertama ya mungkin jawara Pak di jawarakan itu ditentukan kadernya siapa saja untuk kegiatan ini seperti apa aja dulu, kemudian
ada ruangannya kebijakan dikoordinasikan dengan puskesmas. Apabila ada satu ruangan, ada satu tempat, satu meja kursi, yang nanti obat-obatan yang seperti orang ini dan lainnya yang ada kerja di puskesmas itu layak disampaikan di puskesmas. Seperti bos yang rumah, bos itu kan dapat orang ini dan lainnya yang memang untuk potongan-potongan ini ya kalau ada dia yang itu diajari membuat melakukan gula darah dan lain seperti itu. Nanti di materi berikutnya kalian dijabar itu akan disampaikan itu pak untuk teman-teman seperti itu. Jadi pada prinsipnya memang kalau kita lokasi pondokan dengan beliau dan teman, memang kita harus tahu itu dulu mengerti apa sih penyakit apa aja yang dirasakan itu obatnya ini apa aja gitu. Mungkin selain obat dari apotik mungkin bapak lebih tahu dari bapak di jalan yang mengambil. Nah nanti mohon perkenalkan kalian di materi pencegahan penyakit nanti ada pertolongan di apa ada apa ada rujukan kalau nggak salah ada materinya ya di apa ya di perkenalkan kalian pak seperti itu. Jadi kegiatan awal yang selama itu komitmennya apa yang ada di pondok pesantren itu diinformasikan kalau adanya cuma bisa sama media bu gimana ini selanjutnya nah bapak yang kalau misalnya dibicarakan kalau misalnya satu salah empat sudah kalau cuma dari diundang karena itu menjadi tanggung jawab dari pesantren tersebut mau tidak mau itu sudah tersurat itu pak di pesantren kebijakan itu menjadi tanggung jawab pesantren. Ngapain kita diseminasikan kalau misalnya kita sama anak yang belum dapat layanan di momen itu sudah sama seperti itu. Mungkin kalau lokasinya yang jauh kan bisa diatur pak, mereka berumah juga muslim pak terpencil ya, yang akses kesehatannya juga jauh ini bisa kan gak bisa ke pondok pesantren juga mungkin dengan itu terpencil juga kan walaupun tidak bisa ke itu benar sekali mungkin kan seperti itu. Iya sebuah kerjasama mungkin yang dari pihak pesantren mungkin kerjasama dari pondok pesantren dengan beberapa tempat kalau ada kerjasama mungkin ada iya itu makanya saya bilang tadi pada saat bicara lupa tetap harus dibilang jadi dari situ akan terbuka kan semua juga akan lebih mengetahui bahwa ternyata sasaran kami bagian di pondok pesantren ini adalah kegiatan di bidang apa aja. Mungkin puskesmas tidak bisa menangani sendiri, ada jalur yang dinilai yaitu konsultasi ke dinas kesehatan seperti itu. Karena kan konsep pelayanan kan tanggung jawab wilayahnya bermain dari mana kan, jadi wilayah adanya apapun itu sebenarnya harus mengetahui tentang apa yang ada di wilayahnya itu. Mungkin seperti itu. Ada yang lain sih? Itu ya jangan gitu. Mudah-mudahan internet bisa masuk nggak sampai itu naik pak. Sudah ya cepat sampai ya pak. Bisa. Alhamdulillah. Oke kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah ini pembiayaan. Saya malu-malu nih kalau sampaikan materi ini. Malu gak enak hati juga. Kalau para kesehatan menyarankan, ayo prosesnya dijalanin ya di pondok pesantren. Ini dari mana gitu? Ini kadang-kadang yang gimana ya kita mengharap itu tadi pak apa ya partisipasi dari masyarakat itu tadi yang kita inginkan karena kita tahu tidak semua anggaran kesehatan itu mendapat prioritas di daerah masing-masingnya. Kalau kamu ada tinggi ya pak ya. Pernah umurnya berapa pak? Tahun? Saya. Nah, berarti sudah besar nih. Nah, ada kan di rumah kota itu kan? Kami pak dulu tahun 2004-2005 itu satu puskesmas itu operasinya sampai 250
misalkan itu karena keadaan dulu ada di sana, jadi ada dana yang memang bisa untuk membuat inovasi seperti itu. Sekarang program kami sudah berubah jadi program yang gratis gitu ya, jadi itu agak terbatas gitu, yang menurun antara persentase dari apa dari berita itu persentasenya, walaupun sudah diperparahkan di undang-undang kesehatan dalam nomor 36 tentang kesehatan bahwa minimal itu 10% dari itu yang untuk alat kesehatan, namun pengalaman masih di 7-5% itu yang buat kita putuskan masih mengenai data yang pokok yang harus kita ini belum mengenai. Nah ini untuk sumber dana mungkin ya, ya memang sebenarnya tidak harus berharap penuh kepada pemerintah ya untuk proses training. Jadi ini bisa diambil dari swasta, misalnya mungkin memulai menyeling kerjasama atau membuat proposal biasanya. Ini atau mungkin dari swadaya, dari koperasi dan lain sebagainya itu. Atau mungkin dari iuran para santri kalau di Jawa itu biasanya fokus jadi sebelum masuk itu ada beberapa masuk iuran kesehatan dan lain-lain. Anak saya semuanya di Gontor, Gontor Putri. Seperti itu di awal itu ada untuk kesehatan itu langsung. Jadi di sana ada kliniknya, bukan konsultan lagi, di sana ada klinik. Ini jadi kalau memang ada dokternya, ada beberapa penyakit yang diceritakan itu, dirawat di situ, kamu harus juga sempatnya penyakit penular yang memang berdampak luas kalau dievakuasi ke rumah sakit seperti itu. Jadi untuk dana ini terserah dari swadaya yang diharapkan ini masih dari masyarakat, dari instansinya, kemudian dari koperasi mungkin dan lain sebagainya ini yang diatur oleh model pesantren. Tapi memang untuk mengetahui berapa banyak sih yang diperlukan untuk proses training ya perlu dicoba dulu, memang perlu dicoba. Apa punya? Mungkin yang perlu diantisipasi adalah untuk rujukan pak biasanya, rujukan ya untuk membawa santri yang sakit di rumah sakit. Nah itu biasanya gimana? Kalau di pondok pesantren kan jauh dari kain, mentang itu jauh mana dari rumah sakit apa jauh mana? Nah itu rujukan itu gimana? Apa kan jadi kalau dia pengelola atau orang tua masing-masing santri pak? Orang tua. Itu kalau sebenarnya dari sekitar itu pak, kalau yang dari jauh gimana? Ada nggak yang dari luar tentang ini? Ada kalau dari desanya yang terdekat, dari dinas, dari sungai ini. Mungkin dia menginap di tempat apa saja? Nah, itu yang kalau tempat itu kan dari Indonesia pak ya, makanya itu kenapa kalau di awal itu masih sampai nanti di lain kesehatan jadi sekarang mau menunggu orang tuanya bisa dari bulan tahun seperti itu dan itu merambat akan namun kalau kita menjadi tahu santri itu mengingat mengingat itu sebenarnya kita ambil tetap orang tuanya gitu untuk belajar itu kembalikan dulu istirahatkan dulu di rumah dari keluarganya karena kalau saya pakai itu kan boleh istirahat kalau saya kalau di pondok ini kan lagi berpikirnya ini makanya tidak begitu jadi kembalikan itu biasanya mereka nanti dulu di 3 bulan, di bulan itu tergantung dari satu penyakitnya seperti itu. Kalau di sana memang tepat dengan mendatangkan dari pengelola tadi ada pengalaman kan bagaimana mengelola atau mengambil dananya mana pertanyaan tadi pas dari pada saya beliau bagaimana dananya itu bisa diberikan bantuan. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Tanya lebih pinter saya nih kalau tanya di kontrain kalau nggak di jalan daripada saya. Karena terus sampai sekarang jalan kan makin maju biasanya untuk pesantren kalau pesantrennya banyak itu makin maju gitu sarana sarannya makin bertambah dan sebagainya itu mungkin pesantren diberikan lah di apa diberikan untuk karena kalau promosi dan preventifnya tidak dilakukan pak akan lebih besar lagi biaya yang akan ditanggung nanti oleh pemerintah. Jadi lebih baik melakukan promosi dan preventif dulu, kita berdoa dulu, survei dulu, kita sanain survei untuk mengetahui
permasalahan bangunan itu apa yang terjadi di dalam bangunan pelataran, kan kita dapat informasinya pada saat itu. Kemudian berapa nantinya yang sudah dikurangi gizi dan sebagainya itu dari awal itu harus lebih baru. Jadi kan kalau ada yang besar, itu akan membuat sama menyawang ya untuk menerang semuanya seperti ini. Tapi ya pengelola yang akan menyadari. Ya maksudnya buat sama-sama Pak, jangan takut dulu maksudnya yang begini itu belum tentu mana. Enggak, sebenarnya jadi ya itu nanti ada oke, kalau tidak ada nih, saya akan menyampaikan beberapa saja untuk juga wawasan yang promotif, yang dimaksud promotif atau promosi kegiatan itu. Mungkin, nah ini adalah penyuluhan materi ya, materi ini ya, yang dikumpulkan dalam satu video pertemuan tertentu atau di pertemuan tertentu. Kalau ini ada di kelas. Di dalam masjid atau dalam pertemuan tertentu ini ada gaya yang begitu. Ini salah satu metodenya, jadi hubungan secara bersama. Nah ini menjelaskan pesan kesehatan pada ceramah keagamaan. Ini juga nih. Jadi dalam ceramah kita sudah memberikan pesan kesehatan ini. Untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan lagi kepada kita. Jadi untuk tidak sampai soalnya adalah kesehatan, mengatur pola makan, dan istirahat mungkin kadang-kadang untuk bodohnya lagi sampai berarti adalah istirahat ini ya istirahat ini kadang-kadang yang mereka kurang bisa mengatur anak-anak kadang-kadang seperti itu. Makanya ada jam malam mereka di kantor itu jam sekian harus ada kembali sama dan lain-lain. Nah ini dengan poster di jalanan ini menyampaikan ini untuk masyarakat luas bisa untuk nanti ini bisa dipasang ya di masjid ini atau di sini atau di tempat-tempat strategis. Nah ini melalui reflex untuk reflex seperti ini salah satu contoh reflex untuk bencana. Nanti ada materi juga penanggulangan bencana. Nah ini salah satu reflexnya. Kemudian untuk penyelamatan program. Kita perlu juga sebenarnya kenalkan santri-santri kita apa aja sih yang masih aku tadi karena kita tahu pas itu pulang ke rumah orang tua ada yang nawarin di jalan dan sebenarnya kita nggak tahu kalau santri tidak tahu akhirnya di masalah tapi kalau di mentahnya itu ini ya Pak ya lokasi rumahnya dekat aja ya Pak ya nggak terlalu jauh biasanya untuk liburan pulang ke rumah sementara itu kan pulangnya di seluruh Indonesia Pak ya atau di bandara tadi pelabuhan itu nah saya kali ini karena apa narkoba ini cuma kamu sempit apapun bisa gitu masuk nah ini salah satu program-program yang perlu perkenalkan kepada ini kepada kalau di sampai di kota yang dinas kesehatan masih yang punya ini bisa dibawa ya contohnya namun kalau kerjaan mungkin dengan gambar-gambar ini kita tunjukkan ke pemerintah bahwa ini salah satu perubahan yang dilarang. Nah ini poster atau lihat saat marahnya guru cuci tangan kita menggunakan tangan kering cuci tangan dengan sabun sebelum dan juga makan ini cuci tangan jadi apakah jadi apa lebih intensif lagi harus lebih tepat lagi untuk kebersihan cara yang diberikan ini. Nah ini yang preventif ini mungkin di sekitar pondok pesantren ada barang-barang bekas yang bisa menampung air hujan sehingga menjadi tempat penyimpanan nyamuk. Nah ini kerjasama dengan kita bersama sih untuk apa dalam suri malam ini itu masuk sekalian ini seperti juga berapa kontainer pinjamnya, berapa harus pinjamnya ini akan dicek ini untuk jadi berapa kontainer yang ditemukan atau barang-barang bekas yang ditemukan itu berapa yang ada pinjamnya, misalnya ditemukan bahan bekas 5 contoh itu pinjam misalnya 2 itu ada caranya itu nanti satu dari pinjamnya ada caranya untuk menghitung kalau sudah mencapai angka tertentu itu sudah pada akhirnya ada penyemprotan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nanti sudah Abu Mas, Abu Tafsir dan Najdah akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu.
Nah, ini juga pembahasan jentik nyamuk. Jadi untuk di ya kalau di Bandung ini kajol ya. Ini kajol ya, kemudian bangga, kemudian di kolam bak mandi. Nah, di bak mandi itu yang biasanya di kolam bangga yang apa ya, di rutin mengurasinya. Karena perkembangan nyamuk itu 3 hari kan sudah masak gitu. Jadi ada pelajaran dari jentik, jadi harus segera di Nah, ini pemantauan jentik berkala dan pemberantasan sarang nyamuk. Ini anak-anak SD ini yang UKS mas, jadi yang UKS. Nah, mereka yang akan berkecil aja juga, mudah-mudahan yang di santri nanti juga mampu lah melaksanakan jangan cuma ambil jam jentik, bermodalkan center seperti itu. Nanti akan dijelaskan tipe-tipe jentik yang cuma berjalan itu seperti apa. Nyamuk itu ya kan, ya kan. Jelaskan mengenai dari nah ini nanti ini. Nah, selain kejadian ini juga kebersihan ini kan sampah, pembuangan sampah dan lain-lain. Mereka mengubur dari sampah plastik yang tidak dijual hancur yang bisa menampung air bersih. Mereka langsung mengubur rame-rame ini. Ini nanti juga, ini dari SD ini pun dibantukan gurunya dalam jam tertentu mereka diminta untuk mengumpulkan sama di lingkungan sekolahnya. Nah, sama mungkin di pendidikannya sudah bisa dikatakan seperti itu, dari setiap santri harus membawa itu ya, sama plastik atau sama apa yang memang berpotensi untuk menampung air hujan tadi, nah kemudian di sekolah kamar ini mungkin ada hari-hari tertentu biasanya kalau misalnya itu untuk untuk berbicara di rumah. Nah ini yang aku lakukan, tapi nomor sederhana. Ini biasanya yang sering terjadi di menurutnya dalam penyakit kulit Pak ya. Karena mungkin hijin sanitasi untuk anak-anak, walaupun kita pengelola sudah menyarankan ya, ayo mandi, ayo gini-gini, namun punya anak-anak ya Pak ya. Terus dia itu banyaknya yang diawasi. Nah itu kadang-kadang ada satu dua ya, tidak turun, satu dua tidak nurut, akhirnya terjadi jamur, tubuh jamur yang menunjukkan kesehatan ini nanti disampaikan oleh narasumber lain caranya apa, cara pengobatan kesehatan ini. Ini panu, nah, ini panu, panu jangan dianggap remeh ya, karena ini menular ini panu di dalam sampah atau dalam tubuh panas. Soalnya sama jadi disembuhkan juga tidak menular ke yang kurang. Nah ini cadar, cadar. Nah ini kadang-kadang anak-anak yang malas ya, kayak malas ganti gitu ya kadang-kadang. Nah ini, nah itu tadi yang sederhana. Nah, namun apabila tidak bisa diatasi tetap ke jentiknya begitu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi tangani dulu secara ini swadaya sesuai kemampuan yang telah disampaikan. Biasanya yang saya ketanangan semua. Saya ada tangani, saya ada kecil. Mereka suka sekali kalau ada teman itu, mereka suka. Kemudian di satu juga seperti itu. Ada ini ya, ada tantangan juga. Yang saya ketanangan sendiri, saya berarti mereka mau kasih temannya yang seperti ini. Nah ini rehabilitasi ini biasanya sudah bintang sektor ini yang melaksanakan. Nah, ini sebelumnya adalah rehabilitasi mental dan visi pasca gempa bumi. Ini jadi berdasarkan bencana biasanya akan terganggu ini mental anak-anak maupun mental orang tua. Apabila kenal lokasi bencana yang kita menurutnya dan tetap ini menenangkan mereka, memberikan arahan, memberikan inilah, memberikan rangkulan supaya mereka tenang dari sisi mentalnya juga tidak mengarah pada penerimaan belajarnya. Kemudian ini yang sisi buruk ini yang sisi buruk ini yang tidak tahu langsung, makanya di kegiatan seperti itu adalah
itu menghitung indeks masa tubuh tadi. Jadi hari pertama hari yang put dengan ibadah sekian, berbedanya berjalan sekian. Nah, di masa tubuh itu indeks masa tubuh mulai masa tubuh lebih tinggi, ada di apa bidangnya, kenapa ada gangguan apa, nanti jaringan mungkin bisa itu tuh nanti di ada yang bisa menjadi yang karena jadi saya kasih kurang baik tadi. Ya, mungkin nah ini ada tampon ya. Untuk ini yang dulu sudah sekian terima kasih. Tapi sebelum itu kalau ada pertanyaan, kami silakan. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ada informasi yang saya sampaikan lagi? Apa sudah jelas? Jadi sebenarnya untuk pembinaan
pondok pesantren saya sudah menjadi sudah itu pasti yang saya sampaikan dan itu pada tahun 2005 mereka ada mengalokasikan dana memang bulan sekali mereka datang di pondok-pondok pesantren dan panti asuhan. Misalnya itu dengan jualan jalan ini biasa untuk dengan jualan jalan yang ya ibu ya sering dikunjungi juga di kemudian untuk pondok pesantren ini pernah ya mas ya berapa tadinya kita ini satu bang oh dan itu besar ya ada pelangnya nggak di depan ibu ada kan ya nah nanti kita akan lihat pelan-pelan memang untuk khusus mas yang anda sampaikan tadi itu untuk mas nanti itu tidak ada dokternya itu yang melalui yang tidak ini yang memang kita akan jalan-jalan di kejadian-kejadian anak serta kejadian-kejadian tempat yang memang sudah ditangani oleh kita. Tapi untuk pembinaan pondok pesantren itu sudah menjadi tahun 2009 hidup. Nah, kita hidupnya dari jalan-jalan hidup itu pesantren. Iya, nanti ada program yang memang untuk ini karena hidup masyarakat itu aktif ya, jadi perjalanan itu tidak hanya berjalan berita aja, berjalan di sana mereka juga bisa didatangi itu loh. Jadi apalagi kalau ada yang seperti ini nanti saya informasikan apakah ini terlewatkan oleh mereka karena tidak ada petugasnya yang mungkin melihat tapi cuek atau yang sebenarnya nanti kita akan ceritakan. Makanya kan memang yang kita akan upayakan karena cuma untuk pembinaan prima memang dibandingkan sama di sesi lain jadi bukan bilang sama tidak di saya tapi masih satu bidang nanti kita akan coba sampaikan sebetulnya untuk jenis-jenis penyakit kulit dan jenis obatannya nanti di materi berikutnya ada mungkin ada yang mengundang jadi mungkin kita lihat apa beberapa siapa yang memang harus diingat ya kalau mungkin berbicara untuk UKM itu yang saya tahu ya di perusahaan itu dulu mereka sudah ada kerjasama dengan IASD jadi kita perusahaan yang lain itu kalau ada siswa yang sakit itu membawa buku mas mereka ini ada yang membawa buku dari KS-nya itu dicatat namanya nanti ada tapi cuma harus pertama harus ini kerjasama dulu harus maksudnya harus kenal dulu gitu loh ternyata cuma tahu juga ada orang yang memang harus diperhatikan harus kenal dulu. Saya sudah seperti itu karena pihak sekolah itu mengundang pusat untuk melatih bapak kecil akhirnya pusat tahu ini kayak terhadap kegiatan nah itu kalau ada di bayang lagi mereka membawa buku jadi beberapa orang kenapa datang ke rumah saya katanya apa ada yang nyuruh gigi ada yang apa nah itu berarti mas itu tanda tangan aja sama tapi memang kalau untuk petugas yang datang ke lokasi jadi yang ini agak susah gitu diharapkan karena itu mereka terkait dengan jadwal itu mas PKS-man ya ada jadwal-jadwal ya PKS memang ya kalau di rumah itu memang ada waktu-waktu tertentu gitu ya datang karena PKS-man sendiri juga terlibatkan masih di pelayanan dalam gedung yang masih di mas di prioritas satu satunya itu tuh cuma satu orangnya 160 mas banyak sekali jadi karena untuk persiapan itu sore hari untuk yang jalan jalan itu boleh nanti berkat teman ini saya informasikan ke teman-teman kita harus ada ini dulu kerjasama koordinasi dulu itu dengan teman-teman itu bagaimana nanti sistemnya apakah seperti saya tadi nanti yang sakit nanti di antara itu nanti ada bawa pengantar dari teman-teman nanti kita lihat nanti mendapatkan pelayanan dari dulu gitu kan kita berarti masih jadi yang ada ini dan untuk pondok pesantren yang panti asuhan itu yang masuk di jaminan yang gratis itu gitu karena itu dijamin oleh dinas sosial kan itu dan masuk kerjasamanya antara dinas sosial dengan dinas sosial gitu ya dan insya Allah ya nanti ada action oke ada lagi yang baru dibawa lagi ini udah salah satu musik ada tadi mas sudah respect nih terhadap masalah yang ada jadi melihat apa tadi dia akan terlihat lagi penyakit apa aja nanti dipaparkan oleh dia nanti ya
menyampaikan materi nanti akan semakin terbuka gitu. Lingkungan yang bagaimana, yang diukur, yang dihitung ternyata banyak sekali yang karena kegiatan yang bisa menyebabkan penyakit itu dari lingkungan itu apa aja itu mungkin bisa dari posisi kursi mas kursi ini ya dari tempat dari papan tulis jaraknya lalu pemandang dia posisi tinggi bangku ini dengan tinggi anaknya saat dulu dia kecapean nggak jangan posisinya begini dari samping itu kan berpengaruh juga terhadap ini ya apa tulang-tulang anak itu kan masuk pertumbuhan memang berpengaruh jadi tidak ergonomis istilahnya tidak sesuai dengan persyaratan memang untuk pertumbuhan yang harus diperhatikan jadi menurut saya itu ada persyaratan jadi tingginya dari apa ya dari jaraknya tinggi kursi ini dengan tinggi kursi yang kita duduki dengan tinggi meja ada jadi itu yang kita menyebabkan apa tidurnya beberapa masalah kesehatan di samping atau anak kita di orang yang itu karena tidak diperhatikan oleh pisang ya karena itu sangat berpengaruh gitu anak tidak merasa nyaman ya saat memulai saat ini sangat berpengaruh kesehatan penyerapan bagaimana itu juga pengaruh pada struktur tulangnya. Ada lagi? Ayo Pak, ada yang ditanyakan Pak? Kalau senyum, oke, kalau tidak ada mungkin sampai di sini informasi yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau tidak ada keterbatasan, kekurangan yang saya sampaikan dan mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.